guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Kali ini gua pengen bikin video cara menyelesaikan misi tantangan dengan kayak gini nih, kayak singkirkan 12 musuh di Quarry, Sunhawk, dengan CBZ dan kan udah datang, tinggal dapet itu, tinggal 4 orang lagi. Jadi cara gampangnya untuk menyelesaikan misi itu, kita pilih set Sunhawk, terus jangan lupa untuk cari servernya. Pokoknya kita menurut kalian aja ya, menurut kalian yang mana yang apa yang sepi dah, yang kira-kira playernya nggak begitu banyak main. Nah kayak gua nih, coba main di KRJP kepada Amerika Utara, Amerika Selatan, coba aja. Kalau di Eropa masih banyak itu, apalagi Asia ya, coba aja main di kayak KRJP. Coba mainnya yang solo tadi. Skor juga lagi, tapi ya sampah. Enggak jadi inget. Oke, sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin berikutnya ada di notifikasi kalian. Let's go. Dari sini udah bisa ketahuan. Ada suara-suara itu berarti ada player ya. Yang kita harapkan itu 70% itu good, karena biar gampang aja. Dan satu hal yang paling penting juga, nanti lagi saya terjun kan itu ada player-player tuh, siapa yang RP tertinggi dialah yang itu yang kita lihat. Kalau RP nya itu udah tinggi-tinggi semua, berarti waspada, layar banyak berarti. Kalau kayak di sini kan tuh masih RP tuh, gak ada yang ini tuh udah RP. Dan bahkan ada Rio Tanjung kita tuh di Quarry. Oke, siap muncul ya. Berarti ini ada player, agak susah berarti. Pertama banget yang harus kita lakuin itu mencari senjatanya dulu ya. Kayak di misi kita harus cari senjata KBZ. Kita harus pertama-tama banget kita ketemuin dulu di KBZ itu ada di mana. Kemudian nggak ada player di sini, kita cari dulu. Ini butuh scope tuh, gak ada boot. Oke, KM. Ini butuh KBZ, ini butuh KBZ. Kayaknya itu ada step. Aduh, gue butuh KBZ. Aduh, udah. Gue butuh KBZ, KBZ, KBO lagi. Nanti aja gitu. Gue butuh KBZ, KBZ. Gak ada lagi KBZ. Untuk KBZ, mudah-mudahan ada KBZ di sini. Sumpah nggak ada sama sekali. Bener aja nih. Oh, kita ambil senjata aja dulu. Eh, buru-buru.
udah kita harus cari dulu ya. Yang terpenting kita harus cari dulu itu senjata KBZ-nya. Beruntung Dona masih di sini ya. Dona masih di lingkungan ini. Sangat beruntung sekali karena kita masih aman. Padahal nggak ada nih KBZ-nya. Susah nyari KBZ-nya ternyata. Masih muda yang kita bayangin. Ada orang di sana lagi. Dan ya, waktu reset. Wah, ada juga. Wah, ini sulit juga nih. Tuh ada enemy di depan. Ini jadi udah ketemu. Ini ada KBZ. Cara caranya kita nge-pawn gaming aja. Nanti mereka pada datang ke sini. Nah, cara kita bunyikan seperti bot. Nah, ini satu dia datang. Mana dia? Balik pohon ya? Anjir. Jadi buat kalian yang pengen cara kill banyak tuh ya, jadi terus lanjutin tembak. Undang buat itu datang. Cari posisi yang kira-kira orang nggak tahu. Kalau buat sih pasti bakalan tahu ya. Orang nggak tahu. Cari posisi kira-kira orang gak tahu. Terus aja bikin pancingan-pancingan kayak gitu. Kayak gini yang kita lakukan itu. Kayak gini. Tuh. Enak kalau kayak gini. Jadi kita cuma cukup bikin pancingan-pancingan. Kita looting dulu. Kita looting. Ada peluru hijau lagi.
intinya pandai-pandai kalian dah ngepron dan bikin suara-suara kayak gini untuk undang, dan sebelum zona itu mengecil, oke? Berarti tinggal satu lagi. Itu enemy itu kayak. Itu enemy itu yang di sana tuh. Jadi perhatiin aja di sekitar-sekitar sini. Mau player kek, mau apa kek, itu ada board di depan. Dia otomatis pasti langsung. Itu ada tuh di depan. Jadi mana dia? Enemy itu kayak itu. Balas lagi sama dia. Tadi nyamperin kan. Gua kita siap siaga aja. Sampai nanti orang muncul ataupun botnya muncul. Kayaknya sih enemy di sini nih di depan. Enggak ada yang ngepron juga. Coba aja terus cari sampai zonanya mengecil. Coba aja terus seperti itu. Mau dia enemy, mau dia player, mau dia bot, tetap aja gampang aja. Kalau seandainya dia yang nyamperin, kalau kita yang nyamperin baru dia gampang ke kita. Tuh, ke di belakang. Ada orang. Tuh ada yang nge-kill itu di depan. Kita nggak tahu posisinya dia di mana. Mungkin dia ada di balik batu. Oke, jadi kita ngepron aja, pron terus, dan tuh
Gak ada bot. Kayak gini kita tunggu. Balik lagi. Pro lagi. Sampai misi kelar. Ya. Yang pro lagi terus. Pro sampai mati. Pro aja terus. Sampai mati. Mau nyelesain misi circle-nya tuh di quarry terus ya tadi. Jadi gue bisa bebas luasa untuk ngekill para bot dong. Di sini masih aman, masih di sini. Jadi memang zona itu di sini. Memang ditugaskan zona ini buat nyelesain misi gue banyak ya. Oke, kalau gitu minum aja dulu, minum banyak-banyak. Cuma belum ada tanda-tanda ini. Masih tinggal 5 orang lagi, 6 sama gue. Jadi di depan ini pasti ada orang. Dan kita coba untuk posisi dulu. Ini ada mobil di sini. Cacing gaming lagi. Ronaldo terus sampai tewas. Demi misi. Oke guys, palingan segitu aja video dari gua. Paling simple, cara-cara paling simple untuk bikin misi kita kelar. Kayak gua tadi, yakin aja untuk beberapa pertandingan. Yang penting kalian bisa sampai untuk ngekill 12 musuh nih di Kuarisan Hope. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Oke, salam dari gua, peace.